Hari ni ke? Hari ni cancel dia. Boleh. Tak boleh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله كتب شكر بر الله سبحانه وتعالى كرنا dengan limpah kurnia Allah سبحانه وتعالى pada malam ini malam pertama ataupun minggu pertama kita bersama dalam siri kuliah maghrib Kalau ikut dalam iklan yang saya keluar aku, tajuk besar dia Jom Kahwin. Tajuk dia Jom Kahwin Jadi Jom Kahwin ni bukanlah maksudnya kita ajak orang terus nak kahwin. Maksud dia Jom Kahwin maksudnya dalam iklan tu ialah jom kita sama-sama belajar untuk mengetahui seluk-beluk perkahwinan. Sama ada orang yang dah kahwin ataupun yang belum kahwin, insyaAllah ilmu yang sama-sama kita kongsi insyaAllah ada manfaat dia. InsyaAllah mudah-mudahan Jadi Alhamdulillah bagi orang kahwin, orang yang belum kahwin tu memang patut sangat-sangat lah InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat dia insyaAllah. Baik, pada malam ni insyaAllah kita akan menyentuh sikit sebanyak tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan kahwin. Cerita pasal kahwin ni tuan-tuan, ingat masa saya sekolah dulu, masa muda-muda bila sampai bab kahwinnya semua sengih-sengih, senyumnya semua kat sekolah kan. Maknanya kita ada banyak belajar, kita ada fake muamalat, kita ada fake jenayat, tapi yang paling seronok sekali bila sampai bab fake munakahat ataupun fake tentang nikah kahwin. Sebab masa tu biasanya sampai bab nikah kahwin ni biasanya dah masuk tingkatan 5 lah. Okay, dah besar lah tu, dah nak bersedia lah tu untuk kahwin lah, Alhamdulillah. Jadi cerita pasal kahwin ni tuan-tuan, pertamanya kita tengok dari sudut takrifan dia. Apa benda kahwin-kahwin? Orang yang dah kahwin dia tahulah kahwin apa benda. Tapi kalau tanya takrif dia, luatan, wasilahan atau secara bahasa dan istilahnya mungkin tak tahu lagi. Ramai yang tak tahu lah. Sebab apa? Sebab kita kahwin, kalau kursus kahwin pun dia tak suruh pun hafal takrif-takrif kahwin lah. Tapi kahwin jadi. Kahwin juga dapat anak. Ramai cucu pun ada kan. Tapi kalau tanya takrif kahwin sebenar, ramai juga masih yang tak tahu. Tak apa, malam ni kita belajar. Untuk makluman tuan-tuan, buku yang kita guna, ini buku memang standard. Buku ni Fiqh Al-Manhaji. Fiqh Al-Manhaji ni saya mengajar dekat USIM. Inilah silibus dia yang kita ajar pada pelajar-pelajar kita. Maksudnya kalau tuan-tuan habis ni silibus ni, insyaAllah kalau dia dah kahwin boleh kahwin lagi insyaAllah. Yang belum kahwin insyaAllah khatam. Lepas ni boleh dapat sijil, sijil nikah kahwin insyaAllah. Mudah-mudahan. Lepas tu pula dia akan keluar pula pergi seorang-seorang masjid, dia pula ceramah pula, ajak orang kahwin, ajak orang mempelajari tentang bab-bab kahwin insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, kahwin ni kalau ikut bahasa dia dalam lorah dia, dia nikah lorah ad-dhammu wal jam'u. Malah ni kena ingat sama-sama ad-dhammu tu maknanya dia menggabungkan, gabung ataupun menghimpunkan, itu maksudnya secara bahasanya. Bahasa Arabnya nikah tu maksudnya al-jam'u wal-dhammu, al-dhammu wal-jam'u, himpun dan cantum di antara apa lah, di antara lelaki dan perempuan lah maksud dia. Itu secara bahasa. Artinya kalau cantum apa-apa, kalau dua je pasangan tu, maknanya boleh kata nikah lah tu. Dari sudut bahasa dia. Baik, dari sudut istilahnya pula, secara umumnya disebut oleh para ulama, maknanya satu akad. Okay? Nikah ini satu bentuk akad, yang mana dengan akad ini membolehkan seorang lelaki dan juga wanita yang berakad itu melakukan persetubuhan. Allah. Mula-mula tu start terus nikah je, ujung dia persetubuhan. Ini kadang-kadang ramai yang seronok ni. Jadi
secara umumnya memanglah itu di antara perkara yang kita kata package yang lengkap. Ya, package yang lengkap dalam dalam pernikahan. Artinya kalau orang kata nikah saja dia tak nak nikah, dia nak nikah tapi tidak hendak melakukan persetubuhan, maka bohonglah. Memang dia satu package yang lengkap. Kenapa ulama letakkan persetubuhan itu di dalam istilah perkahwinan? Mudah aja. Sebab itulah benda yang paling kritikal dalam perkahwinan. Kritikal itu maksudnya bukan benda yang paling utama, bukan jadi agenda utama ataupun objektif utama. Sebab bila berlakunya akad, itulah yang diharuskan. Dan dalam keseluruhannya, artinya kalau tidak ada akad, berlakunya persetubuhan, maka dia jadi sudah jadi zina. Artinya bila ada akad itu, yang paling utama ialah mengharuskan hubungan antara lelaki dengan perempuan. Ha, itu sebab tu kena akad. Akad itu paling penting. Artinya tidak ada apa-apa perhubungan yang boleh yang diharuskan di antara lelaki perempuan kecuali melalui akad. Selagi mana tidak berakad, selagi itulah dia haram. Ha, itu mudah je. Selagi mana tak sampai pada akad, selagi itulah dia haram. Hari ini ramai tuan-tuan. Ramai anak-anak kita, kadang-kadang anak-anak muda kan. Ha, kadang-kadang dekat sini pun ada. Ha, kalau kita balik malam-malam tu ada, saya ada dekat peti-peti bai, dekat simpang tu. Ha. Ha. Itu kalau dia dah akad, tidak ada masalah. Ha, kalau dah akad nikah, tapi masalahnya yang dah akad nikah dia tak buat tepi-tepi jalan macam tu. Yang sorok-sorok dalam semak kan, tak buat. Ha, biasanya yang sorok-sorok ni yang haram hubungannya. Ha, itu masalah dia. Ya, itu masalah dia. Jadi sebab tu lah kita nak supaya mereka yang sudah pun ada hubungan, ya, yang dah kata orang dah syok-masyok dah antara satu sama lain, usahalah untuk sampai ke akad. Sebab bila akad tu halal, bila halal tu dah tak jadi masalah. Nak buat apa benda pun buatlah. Tak ada orang kacau, nanti tak ada orang nak kecu-kecu, tak ada orang nak bising-bising, tak ada orang nak komplain. Semua itu adalah hak milik kita yang mutlak. Jadi sebelum akad itu kena jaga-jaga sangat-sangat, kena jaga sangat-sangat. Sebab apa? Sebab hubungan antara lelaki perempuan ni tuan-tuan, masya-Allah, satu hubungan yang amat sensitif. Amat amat sensitif. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak boleh berdua-duaan. Ha, berdua-duaan ni kadang-kadang bertiga-tigaan pun bahaya juga. Sebab dia syubhat. Ha, ada yang pergi berempat-empatan juga. Pergi empat tapi dua pasang. Ha, kau buat hak kau, aku buat hak aku. Ha, itu pun tak jadi juga. Yang Nabi maksudkan ialah tidak boleh berkhulwat atau bersendirian antara lelaki perempuan. Dalam keadaan mana dia boleh membawa kepada fitnah ataupun zina. Ya, kenapa? Yang ketiga itu kata Nabi Allah, asyaitan. Ha, itu bahaya dia. Ya, kalau asyaitan tu tak ada, bukan boleh, tapi tahan sikit. Tapi syaitan ni, ya, bila kita berada berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram, yang bukan isteri kita, bukan anak buah anak kita, bukan yang tidak boleh kahwin dengan kita, maka apa dia? Dia akan cuba goda kita, dia akan buat macam-macam cara untuk kita buat benda maksiat. Paling tidak bila berdua-duaan apa dia? Tengok. Tengok kalau setakat muka tahan. Ha. Dia akan menjala ke merata tempat. Bila tak ada orang tengok, sebab dia berdua aje. Aku tengok kau tengok aku. Tak ada orang lah. Ha, jadi bila keadaan macam tu, syaitan akan cuba juga. Dalam satu hadis menyebutkan bahawa apabila berdua-duaan antara lelaki dan perempuan ni, maka syaitan akan hiaskan wanita itu secantik-cantiknya. Walaupun tak cantik. Ha. Walaupun tak cantik, maknanya syaitan dia hiaskan mata kita. Perempuan tu wow, macam puteri. Cantiknya. Akhirnya tergoda. Walaupun pada orang yang kalau ada pilihan, kita mungkin tak pilih lah dia contohnya kan. Tapi bila berdua je, dia akan jadi cantik serta cantiknya. Ha, bila dah cantik, mulalah lain macam rasa dia. Tuan-tuan, bila rasa lain macam, dah mulalah datang semangat. Bila semangat, bila ada keinginan, maka perlahan-perlahan dia akan membawa kepada perzinahan. Walaupun pada asalnya mungkin tidak ada niat. Mungkin niatnya bagus, masya Allah. Kadang-kadang kita pelajar ni kan, masa belajar-belajar kita tengok ramai lah. Sekarang ni pun ramai yang duk belajar, masya Allah. Niatnya cantik, suci. Kenapa? Nak bermuzakarah. Nak bermuzakarah. Nak bertukar-tukar pandangan. Nak buat projek.
Bukan projek yang maksud tiap tu eh. Projek artinya kertas projek dan sebagainya. Tak. Maka keluarlah berdua-dua dengan niat yang tulus ikhlas. Ya. Yeah? Niat lillahi ta'ala ni ya. Lillahi ta'ala dan ini awal dia. Ya. Yeah? Niat pertama apa dia? Bawalah buku. Duduklah. Wah, masya-Allah, baca bersembang. Bukan bersembang ni. Bersembang serius lah. Belajar eh, berbincang. Eh, lama-lama apa dia tuan-tuan yang berlaku? Dah larut malam, orang dah balik semua. Kita seronok lagi bincang. Sebab apa? Sebab dah masuk benda lain. Dah syaitan kata, engkau tak apalah, engkau teruskan juga perbincangan ni. Penting ni. Ni penting lah syaitan punya bijak. Penting ni tak apalah, biar orang lain balik dulu. Sebab engkau ni besok nak kena siap, besok nak kena submit dengan supervisor dan sebagainya. Maka belajar, maknanya buat sungguh-sungguh. Maka kita buat. Buat lama-lama, dah gelap, semakin orang dah semakin tak ada, syaitan datang. Inilah peluang dia. Inilah masa dia. Syaitan memainkan jarum dia. Kalau kamu ni nampak, kamu ni dah suka kat dia. Dia pun nampak suka kat kamu. Apa lagi? Contoh, mulalah menjalankan apa dia strateginya untuk melakukan benda yang tidak diredai oleh Allah. Walaupun niat asalnya adalah cantik. Inilah bahayanya perempuan. Dia macam orang kata macam besi berani lah. Macam magnet. Laki perempuan ni memang tidak boleh dielakkan. Maknanya dia nak tarik saja. Tak kira lah umur kita berapa tuan-tuan. Kita umur yang dah janggut-janggut putih yang kadang-kadang dia punya magnet tu kuat juga. Dia tak kira umur benda ni. Sebab tu benda yang terlalu fitrah. Hubungan di antara lelaki perempuan ni satu hubungan yang amat fitrah. Maknanya kita tengok perempuan, yalah, kita cubalah insya-Allah mudah-mudahan ya, maknanya untuk tidak tergoda lah maksudnya ya. Tapi tarikan wanita ini terlalu kuat. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa rosaknya ya, binasanya kaum Bani Israel antaranya ialah dengan sebab wanita perempuan. Yalah, kita kata wanita marah pula orang perempuan kan. Dia kata asyik-asyik wanita, asyik perempuan je masalah. Lelaki tak ada masalah ke? Lelaki ada masalah, tapi banyak puncanya adalah datangnya daripada wanita. Macam mana boleh puncanya wanita? Mudah aja tuan-tuan. Seperti mana yang sebutkan tadi, wanita ni Allah Ta'ala buat istimewa. Dia cantik walaupun dia tidak cantik. Dia amat menggoda walaupun dia tak cantik. Mana tubuh badan dia yang subhanallah Allah Ta'ala buat tu memang cantik kan? Rupa bentuk dia, dia punya bentuk, yalah rupa bentuk dia tu mana terlalu unik yang menyebabkan orang lelaki suka tengok. Tak semesti muka yang cantik, tak cantik pun tak apa. Itu keunikan dia. Jadi bila berlaku begini, artinya bila wanita khususnya apatah lagi kalau yang tutup aurat. Allahu akbar. Yang tak tutup aurat. Sebab itulah banyak kes-kes yang berlaku tuan-tuan. Bila kita menyentuh pasal nikah, kahwin dan sebagainya, mana di antara perkara yang kita matlamat kita adalah berkahwin tu untuk apa dia? Menjauhkan berlakunya zina. Zina antara puncanya ialah mata. Mata ni dia suka tengok benda-benda yang cantik dan indah. Wanita ni satu makhluk yang Allah Ta'ala cipta cantik dan indah. Bila tengok benda cantik, kita akan tergoda. Bila tergoda, maka akan timbul dalam perhatian dia, dalam kepala otak kita ni, memikir untuk melakukan sesuatu perkara. Kes rogol, kalau ikut kajian tuan-tuan, puncanya di antara yang paling utama ialah melihat benda-benda haram. Kalau tuan-tuan ingat satu kes ya, yang berlaku di Kuala Lumpur beberapa tahun yang lepas ya, satu kes seorang pemandu bas telah merogol tuan-tuan ya, telah merogol seorang perempuan ya, perempuan. Yang perempuan ni mana? Ni perempuan ni sebenarnya dia menutup aurat dengan bagus. Ya. Tutup aurat cantik. Sempurna tutup auratnya. Tapi kenapa kena rogol juga? Itu orang kata setengah-tengah yang tak nak pakai tudung, dia kata alah kalau nak kena rogol, tak pakai tudung pun rogol, yang pakai tudung pun kena rogol. Jadi gini tuan-tuan cerita dia. Yang pemandu bas ni, macam mana boleh berlaku sebelum tu? Dia, pemandu bas ni maklumlah tuan-tuan, kalau pergi kita jadi pemandu bas dekat Kuala Lumpur, macam-macam kita boleh tengok tuan-tuan. Pagi-pagi dengan berbagai-bagai warna. Ada yang putih melepak, ada yang coklat, ada yang kelabu asap, ada yang sawo matang, macam-macam color tuan-tuan dan macam-macam saiz. Faham tuan-tuan? Macam-macam bentuk, macam-macam saiz,
dan macam-macam warna. Semuanya indah-indah belaka. Bayangkan tuan-tuan, bila kita memandu kenderaan, bas contohnya, hari-hari. Kita duduk kat depan, tangga kat situ kat tepi kan? Tangga kat depan. Bila melangkah, apa rupanya tuan-tuan? Bila melangkah. Perempuan melangkah pakai skirt. Macam mana rupa bentuk tuan-tuan? Subhanallah. Amat-amat menggiurkan. Betul tuan-tuan? Ha, tuan-tuan dah bayang tu. Macam mana? Eh? Jangan lebih-lebih bayang. Eh? Nak gambarkan. Bila tiap kali wanita naik melangkah masuk dalam bas, setiap hari itulah yang masuk dalam kepala otak dia. Satu image. Bila masuk, dah padat dalam kepala, maka kepala otak dia mula berfikir. Wah, seronok. Berkhayal dan sebagainya kan. Dan bila berkhayal, mulalah timbul apa dia? Timbul keinginan nak buat. Ya? Oh ya Allah cantiknya. Oh ya Allah, ya Allah kan. Ya Allah tu kan. Mereka tengok Masya Allah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula kan. Masya Allah kan. Tengok. Jadi manusia ni secara umumnya, bila dia tengok benda-benda yang begitu, dia akan membentuk satu keinginan, satu kemahuan. Dan kemahuan itu dia tak buat masa tu. Eh? Takkan nak pergi rogol orang masa tengah naik bas tu kan? Itu gila punya kerja kan? Tak akan berlaku masa tu. Dia berlaku masa bila? Bila ada peluang. Bila ada peluang. Jadi bila peluang tu ada? Bila peluang yang ada, bila satu ketika, satu hari, satu malam, trip yang terakhir, dia bawa seorang perempuan. Ya, dia bawa seorang perempuan. So budak perempuan ni baru 2 tahun, 3 tahun balik daripada US. Ya, budak perempuan. Jadi bekerja balik larut malam, tidak larut malam sangat, bas terakhir dalam 9:10 macam tu. Ya? Jadi apa yang berlaku, budak lelaki ni dah simpan dalam hatinya, dalam pemikiran dia, mama nak kerja nak buat ni. Ada peluang je kan buat. Jadi bawa bas, kalau ni dia bawa lari, dia tutup, dia kuncinya. Ya, bas itu nanti dia bawa pergi tempat yang jauh. Yang jauh maknanya daripada jalan raya. Dirogolnya tuan, ya? Dirogolnya budak perempuan itu bukan setakat rogol. Ini masalah dia yang berlaku, yang kita takut sangat berlaku pada anak-anak kita. Rogol dan bunuh, ya? Rogol bukan setakat rogol. Rogol kemudian bunuh pula. Bila bunuh, yang lebih dahsyat ialah dibuka pakaian. Of course lah, bila nak rokok, dia buka pakaian semua sekali. Lepas tu apa tu? Dia campak atas jalan raya. Subhanallah. Inilah kezaliman manusia. Boleh berlaku. Boleh berlaku sebab asalnya nak rokok je. Tapi mungkin dia melawan dan sebagainya, maka dia akan bunuh. Dan satu lagi, kenapa penjenayah dia biasa bunuh mangsa adalah kerana nak tutup rahsia. Nah, kenapa nak tutup rahsia? Supaya apa? Supaya kalau dia rogol, kemudian ditinggal ke macam tu, orang yang hidup biasa dia akan buat laporan polis. Bila buat laporan polis, lagi cepat dia kena tangkap. Ya? Jadi sebab itulah penjenayah ni biasa, bila dia lakukan jenayah, khususnya yang melibatkan rogol dan sebagainya, kebanyakan dia akan bunuh. Ini masalah dia. So, punca daripada mana? Puncanya di antaranya ialah kerana berlakunya pendedahan aurat. Ya? Artinya dia berkaitan. Orang yang dedah aurat, dia tidak terus kena rogol. Mungkin bukan dia kena rogol, tapi orang lain yang kena rogol. Tapi puncanya adalah berpunca kepada dia, sebab dia yang memulakan. Ya, dan sebab itulah, ya tuan-tuan, ya? Kita kena jaga betul-betul. Jadi di antara sebab, di antara hikmah, ya, kenapa kita kena kahwin, yang belum kahwin lagi, adik eh, ya? Ha, bersedia nak kahwin, senyum ya. InsyaAllah lah tu, bila adik nak kahwin dia? InsyaAllah. Bersedia untuk kahwin, ya? Kenapa? Di antaranya ialah untuk apa? Untuk seperti mana yang sebutkan oleh Nabi SAW, ini seruan. Inilah seruan yang Nabi buat kepada orang-orang muda macam kita. Nah, ya, muda macam kita. Orang muda lah, ya? Orang muda. Nabi sebut apa? Nabi sebut, ya ma'syar syabab, wahai gulungan-gulungan muda. Tak kira, khususnya pada lelaki lah. So biasanya kalau kahwin ni, yang memulakan langkahnya adalah lelaki. Walaupun perempuan sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kalau perempuan nak cari pun boleh, tidak ada masalah. Cuma dia sedikit apa nama ni, bercanggah lah dengan kata orang adat kita orang Melayu. Sehingga kan ada pepatah kata apa dia? Perigi mencari timba. Peribahasa Melayu kan? Perigi mencari timba. Artinya perempuan cari lelaki. Tapi dari sudut hukum syaraknya tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Kerana hari ini persaingan untuk dapatkan suami-suami yang baik ni payah. Kalau harapkan suami je cari, mungkin lambat dapat yang soleh-soleh tu. So yang perempuan pun kalau jumpa yang soleh, anak-anak kita contoh kalau jumpa soleh, yang soleh bukan nama soleh. Ada nama soleh tapi perangai tak soleh sangat. So dia kena cepat-cepat. Cepat-cepat cuk tu. Kalau ada peluang cuk kan. Sebab payah nak cari orang yang baik sekarang ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Para siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu untuk memberikan nafkah. Maksudnya al-ba'ah tu artinya kemampuan untuk memberi nafkah. Nah, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu kahwin. Oh, mudah je. Nabi cakap asal ada kemampuannya kahwin. Tak payah tunggu lama-lama. Kemampuan ni kadang-kadang diukur daripada diri sendiri. Adik, macam adik contohlah. Adik sekarang dah kerja contohnya. Dah kerja belum? Sekolah lagi? Tak apa, sekolah pun boleh kahwin. Tak masalah. Okey. Kemampuan diukur sama ada orang itu sendiri berkemampuan. Orang itu sendiri berkemampuan, artinya dia dah kerja, dia ada gaji dan sebagainya, dia dah ada kemampuan. Maka Nabi kata, kahwinlah cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Buat macam saya. Saya umur 23 dah kahwin. Alhamdulillah. 23. So sekarang dah kahwin lebih kurang 30 tahun. Okey, alhamdulillah. Anak pun baru 14, alhamdulillah. Jadi kahwin cepat-cepat itu mengambil seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila kita dah kahwin, insya-Allah Allah Taala akan lindungi kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Nabi kata apa? Ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa kita kahwin? Nabi suruh kita kahwin. Kenapa? Di antaranya ialah nak tutup mata. Nak tutup mata. Okey, biasanya kita suka tengok benda-benda yang cantik. Betul tak? Jadi kalau kita suka tengok benda cantik, sebab itulah antara tips untuk kita jaga suami kita, bagi orang yang dah kahwin lah, bagi wanita-wanita yang dah kahwin, antara tipsnya ialah untuk jaga suami kita supaya tak tengok wanita lain, dia kena pakai cantik-cantik kat rumah. Kena pakai seksi-seksi kat rumah. Betul. Kena pakai seksi kat rumah, tapi janganlah depan anak-anak, masuk bilik lah pakai seksi. Sebab apa? Sebab lelaki ni biasa suka tengok yang seksi-seksi. Itu fitrah. Jadi wanita berkewajipan untuk menghalang suami dia daripada tengok wanita-wanita seksi dengan dia jaga tubuh badan dia, bersolek cantik-cantik, pakai cantik-cantik supaya apa? Supaya suami nak tengok dia aje. Cepat-cepat balik rumah sebab nak tengok isteri yang cantik, yang seksi kat rumah. Jadi masalahnya sekarang, ramai wanita-wanita kalau kat rumah bau kari. Kat rumah bau bawang. Hapak hangit kadang-kadang. Itu masalah dia. Jadi suami yang nak balik pun, nak balik dia teringat, alah, masuk rumah je bau bawang, bau hapak semuanya. Jadi nak balik pun tak jadi balik, tuan-tuan. Tapi kalau kita jaga suami kita dengan baik, pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi sebelum suami datang balik tu, dah solid-solid dah, subhanallah. Masya Allah, suami pun cepat-cepat tak sabar nak balik. Bila tak sabar nak balik, artinya bila masa dia berada di luar, kurang. Artinya dia kurang terdedah kepada wanita-wanita yang tidak harus dipandang. Dia balik cepat-cepat ke rumah, dia ada isteri dia. Sebab mata ni adalah punca segala-galanya. Orang kata apa dia? Dari mata turun ke hati kan? Artinya bermula dengan mata. Sebab itulah Nabi kata, wahai pemuda hendaklah kamu kahwin. Kenapa? Kerana dia akan menjaga apa? Mata kamu. Jaga mata. Artinya apa dia, tuan-tuan? Bila kita dah kahwin, itu hikmah dia. Bila kita dah kahwin, walaupun kadang-kadang kita kadang-kadang payah juga nak kawal mata kita kat luar, tapi sekurang-kurangnya kita balik ada tempat yang kita boleh tengok apa yang kita tengok kat luar. Artinya kalaulah mata itu punca kepada berlakunya perzinaan, artinya kita ada saluran dia. Kita tengok-tengok, kita mungkin nak share dan sebagainya kat luar contohnya, kan? Balik kat rumah ada tempat untuk kita lepaskan share kita tu. Contohnya. Maksudnya kan. Maksudnya kita ada tempat. Bila kita dah dapat luahkan perasaan kita ataupun keinginan kita, maka insya-Allah dia akan kembali kepada normal balik. Tapi kalau tidak ada, apa masalah? Ini masalah dia.
Bila kita tengok wanita yang cantik, dia menyebabkan kita rasa seronok naik syih macam saya sebutkan tadi. Kalau dia tak ada tempat, tak ada tempat nak lepaskan, itu yang jadinya zina. Dia akan cari, dia akan cari. Sebab ini yang merupakan satu kehendak nafsu. Jiwa kita, nafsu, fitrah kita semula jadi. Sebab itulah, kalau kita ada peluang untuk kahwin, tak kiralah umur berapa. Seperti mana saya sebutkan tadi, kalau kita, contohnya kita dah kerja, memang kita mampu, maka kena kahwin cepat-cepat. Ataupun kalau kita macam dia, masih belajar, kalau ayah mampu tanggung, kahwin cepat-cepat. Sudah. Macam mana ni? Belajar lagi sekolah lagi nak kahwin macam mana ni? Sekolah boleh adjust, tak ada masalah. Kecuali mungkin ada setengah-setengah tempat dia tak nak bagi kahwin lah. Masa belajar tak boleh kahwin kan. Tapi maknanya biarlah umur yang munasabah. Umur yang munasabah maksudnya, biasa macam saya umur 23, saya rasa bagi saya munasabah untuk kahwin. Boleh dah lah. Mana 23. Tapi kalau 18, 17 tu takut-takut apa? Takut-takut dia tak berapa faham lagi tentang perkahwinan. Kadang-kadang tak matang lagi. Bila tak matang, kadang-kadang kahwin, cerai. Itu pun tak bagus juga. Itu pun kita kena tengok daripada berbagai sudut. Baik, Nabi kata kenapa perlu kahwin? Antaranya ialah kerana untuk menjaga mata daripada tengok benda-benda yang haram. Baik, yang keduanya, fa'innahu ahsanu lil faraj. Artinya dia boleh menjaga kemaluan kita. Artinya seperti mana yang sebutkan tadi lah. Bila kita tengok, kita dah nak share, kita dah nak lakukan satu benda yang tak yang tak sepatutnya kita buat, tapi kita tak kahwin, maka dia akan melibatkan pada zina. Tapi kalau kita ada tempat untuk lepaskan nafsu kita, maka kita balik rumah, maka kita boleh lepaskan nafsu kita dengan cara yang baik, yang dibenarkan oleh syarak. Bahkan yang paling best, dapat pahala pula. Hebat lah. Dalam Islam, Nabi pernah bersabda, pernah memaklumkan kepada kita bahawa seorang lelaki yang mana mestubuh isteri dia yang halal, maka dia juga akan dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Jadi sahabat pun heran, biar betul ya Rasulullah. Orang lelaki yang melepaskan nafsu dia dengan isteri dia dapat pahala, pelik bunyi tak? Ya betul kata Nabi. Kenapa? Kenapa dapat pahala? Kerana kalau dia buat benda tu pada tempat yang haram, maka dia dapat dosa. Maka bila dia buat pada tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Munasabah kan? Munasabah lah. Jadi sebab itulah, mana perhubungan kita dengan isteri, daripada kita pandang isteri kita pun sebagai ibadat, kita pegang isteri kita pun sebagai ibadat, kita senyum pada isteri pun kita ibadat, bahkan kita masuk dalam bilik melakukan persembahan dengan isteri pun kita diakhirkan sebagai ibadat kepada Allah SWT. Inilah keindahannya kita berkahwin. Baik, macam mana kalau ada orang yang nak kahwin tapi tak mampu, nak kahwin tapi tak boleh, tak maknanya tidak ada maknanya mana sumber untuk memberikan nafkah pada isteri dia, maka Nabi kata fa illam yastati' fa alayhi bisawm. Maka kalau dia tak mampu, maka dia kena apa? Dia kena banyak berpuasa. Kena banyak puasa. Artinya kadang-kadang ada orang yang jenis nafsunya masya-Allah, payah nak kontrol tuan-tuan. Ya, payah nak kontrol. Nak kahwin tak mampu, nak kahwin tak ada duit. Tapi nak. Jadi macam mana nak buat? Nabi nasihatkan supaya apa? Berpuasa. Kenapa puasa? Puasa ni secara umumnya, bila kita puasa, kita lapar kan? Bila kita lapar, biasanya fokus kita ataupun perhatian kita kepada nafsu ni sudah makin kurang. Samalah, bila kurang tenaga dia, semangat pun dah semakin kurang. Tubuh pun lemah, tenaga tak ada. Bila tenaga tak ada, nafsu pun dia akan turun. Bila turun, maka insyaAllah dia akan tak jadilah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah kita berkahwin, tujuan berkahwin seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW tadi ialah, pertamanya matlamat kita kena jelas. Ada orang kahwin hanya semata-mata untuk nafsu. Baik, kalau kita kahwin untuk nafsu, dapatlah, tak salah pun dari satu sudut. Betul kan? Kahwin nafsu. Sebab nafsu pun artinya kita buat mengikut syarak. Kita bersama dengan isteri kita ikut syarak, ikut peraturan, ikut undang-undang, ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dapat pahala lagi? Dapat. Tapi bukan itu matlamat dia. Sebab kalau itu matlamat dia, berapa lama kita nak buat kerja? Berapa lama?
Tak ada, bukan itu matlamat dia. Matlamat utama dia ialah antaranya pertama untuk elak maksiat. Itu pertama, nombor satu. Jaga mata, jaga kemaluan. Itu di antara matlamat. Matlamat yang lebih besar daripada perkahwinan ialah apabila kita kahwin, insya-Allah kita akan dapat anak. Okey. Bila dapat anak, anak itu kita didik dengan baik, dia jadi anak baik. Bila jadi anak baik, dia masuk dalam masyarakat. Bila masuk dalam masyarakat, gabungan daripada keluarga-keluarga yang baik itu akan membentuk satu masyarakat yang baik. Masyarakat yang membaik nanti akan membentuk apa dia? Mungkin daerah yang baik. Daerah yang baik akan membentuk negeri yang baik. Negeri yang baik akan membentuk negara yang baik. Negara yang taat kepada Allah. Itu di antara matlamat yang kita perlu, yang kita perlu lihat. Bukan kahwin sekadar untuk melepaskan nafsu, tidak. Maknanya kita kahwin dengan penuh keyakinan, ya, bahawa matlamat kita adalah antaranya untuk membantu meningkatkan Islam melalui perkahwinan. Sebab itulah, dan sebab itulah kita kalau boleh lah, kalau boleh, ya, kalau boleh bila kahwin tu, ha, dapatkan anak seramai mungkin. Kalau boleh lah. Ha, kadang-kadang anak ni bukan kerja kita, memang kerja kita lah, ha, sebahagiannya, eh. Tapi yang sebahagian lain itu adalah kerja Allah. Eh, ada orang nak anak tak dapat anak. Eh, ada orang tak nak anak lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Ada juga macam tu, tuan-tuan. Eh, jadi bagi kita yang tak ada, kita usaha. Yang dapat, terimalah dengan redha. Eh, mudah-mudahan Allah Taala berkati anak-anak kita, insya-Allah, eh. Jadi Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni mukathirun bikum al-umam yaum al-qiyamah." Ya, aku bangga. Nabi kata, aku bangga dengan umatku yang ramai di hari kiamat. Artinya, kalau kita nak jadi umat-umat Nabi Muhammad SAW yang dibangga, maka bila kita kahwin, dapatkan anak seramai mungkin. Kalau dapat 10, 10. Kalau dapat 20, 20, tuan-tuan. Eh? Ha, sebab apa Nabi akan bangga dengan kita? Kenapa Nabi bangga? Okay. Nabi bangga kerana, ya, seperti mana yang sebutkan tadi lah. Bila kita anak yang ramai, kemudian kita didik dengan baik. Bila didik yang baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Agama akan jadi kuat kerana ramainya orang-orang baik dalam masyarakat. Hari ini masalahnya, cuma bila kita kahwin dapat anak ramai, masalah yang paling utama ialah untuk memastikan kita dapat didik anak dengan baik. Kalau anak ramai tapi semuanya tak menjadi, anak ramai tapi kita tak mampu untuk didik, anak ramai tapi semuanya mana tidak taat pada perintah Allah dan kita tak mampu untuk didik anak, maka lebih baik kita anak yang tak ramai. Ha, mana ramai itu memanglah Nabi akan bangga, tapi Nabi bangga dengan umat yang ramai tapi berkualiti. Ya, bukan ramai saja-saja. Seperti mana disebut oleh Nabi, umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini ramai. Tapi ramai mereka kawathais sail, seperti buih-buih di lautan. Ya, apa artinya kita anak ramai tapi anak tak taat pada Allah? Kalau satu anak tak taat pun kemain sakit kepala kita, tuan-tuan, eh? Kalau kita ada anak seorang, anak seorang ni kita suruh semayang tak semayang. Ya, suruh pergi belajar, tak mau belajar, malas contohnya. Baru seorang. Bayangkan kalau ada 14 orang, macam tu belaka. Allahu Akbar. Ha? Tak tahulah nak cerita apa benda, eh. Ha. Maknanya dia satu cabaran yang luar biasa. Didik anak ni pun satu cabaran yang luar biasa, ya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Taala, ya. Jadi kita berbalik kepada apa yang kita jelaskan tadi, ya. Maknanya kalau kita kahwin, ya, Nabi memang bangga dengan umat yang ramai tapi umat yang berkualiti, bukan macam buih-buih di lautan. Kita ini umat Islam, tuan-tuan, memang ramai. Dalam statistik yang terbaru, lebih kurang umat Islam seluruh dunia ada lebih kurang 1.4 bilion. Ramai, ya? 1.4 bilion seluruh dunia. Total population rakyat keseluruhannya, manusia yang hidup sekarang ni, lebih kurang seluruh dunia ada lebih kurang 7 bilion. Ada 7 bilion, 1.4 bilion umat Islam. Artinya ada lebih kurang 5.6 bilion orang yang bukan Islam. Artinya jumlah kita dah ramai. Ya, walaupun kita masih lagi minoriti lah. Tapi jumlah dah cukup ramai.
Cuma masalahnya kita ini, seperti mana Nabi sebut, kautha isain, seperti apa? Buih di lautan. Kita ramai tapi tidak ada kekuatan. Kenapa tidak ada kekuatan? Antaranya ramai-ramai kita ni tak berpegang kepada hukum Allah. Ramai yang beragama Islam, yang namanya Islam, semayang pun tak. Nama Islam, lahir Islam, daripada kecil lahir sebagai Islam tapi semayang pun tak. Ya? Dan hari ini ramai orang yang Islam, namanya Islam, lahir Islam, tapi yang menentang Islam, ramai yang berlaku. Jadi inilah sesuatu yang malang. Apatah lagi kalau hari ini kita tengok umat Islam yang ramai gocoh, aduk gocoh, kalau tak kata aduk gocoh, palah sama sendiri pula. Allahu Akbar. Ini masalah dia. Bukan ini bentuk, ya? Ini bukan ini bentuk yang Nabi bangga. Ya? Nabi bangga apabila ada umat Islam yang kuat, yang berpegang teguh pada agama, yang kasih sayang antara mereka, tidak maknanya menyakiti antara satu sama lain, berkasih sayang. Ini umat yang dibangga oleh Nabi. Bukan umat yang ramai tapi berbalah bersama-sama sendiri, berperang sama sendiri, berbunuh sama sendiri, seperti berlaku di banyak tempat di luar negara. Alhamdulillah kita setakat di Malaysia, alhamdulillah, walaupun kita tak nampak kesatuan itu berlaku di kalangan umat Islam kita, tapi kita tidak sampai ke tempat macam tempat-tempat lain yang sanggup berbunuhan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, jadi bila kita berkahwin, ya, berbalik pada cerita kahwin kita ni, bila kita kahwin, kita kena jelas matlamat dan tujuan perkahwinan kita. Ya. Pertama, perkahwinan kita adalah untuk mencari redha Allah SWT. Sebab apa? Mudah je tuan-tuan. Ya. Bila kita kahwin matlamat kerana Allah, segala apa yang kita buat adalah kerana Allah. Pentingnya kerana Allah, pentingnya kerana niat kerana Allah ini, dia akan memberikan kesan yang besar dalam kebahagiaan rumah tangga. Macam mana ikhlas dapat menjamin rumah tangga? Saya ambil contoh yang mudah. Tidak ada rumah tangga yang tidak bergolak. Ya? Ibarat orang pepatah Melayu kata apa dia? Sedangkan lidah lagi tergigit. Ha, lidah tu hebat dah. Duduk dalam mulut kita kan. Bukan selalu tergigit, jarang-jarang. Tapi ada masa tergigit, dan bila tergigit tu, Masya Allah. Ha? Berairlah biji mata. Pedih sakitnya kan. Begitulah keadaannya dalam rumah tangga. Bila kita kahwin, pastinya akan ada sikit sebanyak gelombang-gelombang dia. Akan ada masalah ribut-ribut taufannya kadang-kadang. Ha, ribut taufan tu kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Ya? Jadi, bila dalam rumah tangga, ya, kalau tidak ada keikhlasan kepada Allah, contoh, kita kahwin kerana apa? Contohlah, kita kahwin kerana dia cantik. Ha, itu memang Nabi sebut. Ya? Memang ada empat golongan wanita yang dikahwini. Ya? Ada empat golongan wanita sebab kenapa seorang perempuan itu dikahwin. Antaranya Nabi kata, tungkahul mar'a di arba. Pertamanya, apa dia? Lima liha. Ada orang kahwin kerana harta. Dia tackle perempuan itu bukan sebab cantiknya, bukan sebab apa. Perempuan tu tak cantik pun. Semua orang kata tak cantik. Contohnya, semua orang kata dia tak cantik. Tapi kita duduk tackle juga sebab apa? Oh, bawa kereta Ferrari. Wah, contohnya. Lamborghini bawa kereta, drive kereta kan. Tak cantik pun. Tapi duduk tackle sebab apa? Sebab harta dia. Artinya sudah tidak ikhlas. Baik. Ataupun kerana apa? Kerana jamaah lihat. Ada orang tak heran langsung benda lain. Miskin tak apa, sesak tak apa, tak ada duit tak apa, akhlak tak baik pun tak apa. Asal comel. Asal comel, ya habis, siap. Ya? Cuba juga. Walaupun akhlak tak cantik, semayang tak ada, rambut tocang contohnya, merah, biru, coklat macam-macam. Contohnya, cantik sangat-sangat. So, kerana kahwin sebab itu pun tidak ikhlas kerana Allah. Ada orang yang kahwin tak kisah harta. Tak apa, harta tak ada. Tak apa, tak cantik sikit pun tak apa. Tapi family-nya mesti bagus. Family-nya memang orang ternama. Datuk-datuk ke, Tan Sri-Tansri ke, mana kau dapat anak-anak raja ke. Itu yang difokuskan. Ada yang macam tu. Jadi ada dah tiga golongan yang dikahwini kebiasaannya oleh manusia. Oleh orang ramai. Eh? Yang last sekali, eh? Ada orang kahwin kerana agamanya. Nah, kahwin kerana agamanya. Maksud kahwin kerana agamanya apa dia? Kerana pegangan agama yang ada pada calon isterinya. Ya? Artinya, kita nak kahwin dengan seorang tu, kita tengok agamanya. Tengok dia, check dulu. Ya?
Atau berduga juga macam mana? Eh, semayang ke tak? Tutup aurat dengan sempurna ke tidak? Eh, akhlak percakapan dia macam mana? Eh, pergaulan dia macam mana? Mak ayah dia hormat ke tidak? Contohnya kawan-kawan dia hormat ke tak? Contohnya, eh? Ha, macam mana, ada tak ramai boyfriend ke? Ada setengah tu ramai berdiri boyfriendnya, tuan-tuan. Ha. Ha, jadi itu bukan calon yang baik contohnya untuk jadikan isteri, contoh. Jadi kalau kita kahwin bukan kerana Allah, itu bukan kerana agamanya, maka dia akan timbul banyak masalah. Macam mana masalah timbul kalau contoh orang yang tidak ada agama? Mudah ya tuan-tuan. Kalau kita orang yang sembahyang, kalau kita ni dia, ha, pergi surau, alhamdulillah pagi-pagi dah azan apa semua, masya-Allah, eh. Ini bakal calon yang bagus untuk jadi menantu ni, insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Eh, baik. Baik. Kalau kita dah baik, kita dah beriman, kita jaga solat, kita jaga akhlak dan sebagainya, eh? Tiba-tiba kita kahwin dengan orang, seorang wanita kerana cantiknya, tapi akhlak tidak ada. Apa akan jadi pada iman kita? Masalah kan? Kita sembahyang Allahu Akbar, isteri kita duduk tidur. Kan? Sepatutnya kejut kita kan? Kita kejut dia, dia pun tak bangun. Berdengkur sampai siang. Kita orang beriman ni, kita orang yang taat. Kita nak isteri kita taat. Kita rasa bila kita dah kahwin, kita boleh ubah dia. Ramai berlaku tuan-tuan, orang yang kahwin, ya, dia kata dia mampu untuk ubah. Tapi bila dah kahwin, tak mampu. Ya, sebab itulah saya selalu pesan, ya, dalam kelas saya, dalam lecture saya, ya, dan dalam kuliah-kuliah saya, saya selalu sebut, kalau kita nak kahwin dengan seseorang, kahwinlah yang dah siap. Yang dah siap. Tuan-tuan faham tak apa yang maksudkan yang dah siap? Eh, bukan yang tak siap lagi. Yang dah siap maksudnya macam ni. Artinya bila kita kahwin dengan seseorang, ya, wanita, ya, ataupun bakal isteri kita, ya, kita kahwin yang telah pun ditarbiah dan dididik oleh siapa? Oleh keluarga dia. Itu namanya dah siap. Ya. Artinya bila kita kahwin dengan dia, kita tak perlu lagi nak sakit-sakit kepala nak jaga dia. Nak suruh semayang, nak suruh baca Quran, eh, nak suruh jaga rumah, nak suruh jaga anak. Tak perlu lagi sebab dia dah ditarbiah oleh mak ayah dia. Ini yang terbaik. Yang tak siap macam mana? Ha, macam tu tadi lah. Kahwin kerana dia cantik, maka kita kahwin, dia tu tak siap. Belum siap. Ya, belum siap kadang-kadang kahwin, Fatihah pun tak pandai baca. Contohnya, cantik tapi baca Fatihah pun tak betul. Kita orang baik. Ya, kita orang masjid, kaki masjid. Jadi kena baca, kena hajar baca Fatihah lagi, ya, kena didik lagi. Suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat. Macam mana? Boleh bahagia ke? Payah untuk dapat kebahagiaan. Payah untuk dapat bahagia. Kenapa? Kerana kita hari-hari terpaksa jaga dia. Hari-hari kena pujuk dia, hari-hari kena tegur dia, hari-hari kena peringatkan dia. Ini akan jadi masalah dalam keluarga dia. Sebab itulah kena kahwin kerana agamanya. Begitu juga kalau orang tu orang yang kita kahwin, keluarganya orang hebat-hebat, orang kaya-kaya contohnya, atau orang yang kedudukannya tinggi, datuk-datuk, menteri-menteri contohnya, raja-raja contoh kahwin, kita orang biasa. Kalau kita kahwin kerana itu, dia akan menjadikan kita apa dia? Menjadikan kita rendah pada pandangan mereka. Sebab itulah kalau ikut istilah, ada dalam istilah di antara orang yang kita nak kahwin ialah orang yang sekufu dengan kita. Orang yang sama taraf dan level dengan kita. Jangan kita orang miskin berangan-angan nak kahwin dengan orang kaya yang luar biasa. Sebab apa? Masalah. Masalah macam mana? Contoh, kita ni biasa, orang kampung biasa je. Kan? Tiba-tiba kahwin orang kaya, jutawan besar. Eh? Duit banyak, harta banyak, segala-galanya yang banyak, masya-Allah, ada jet peribadi dan sebagainya. Contoh. Dari sudut zahir kita kata, wah, ini sudah bagus. Kan? Kita masuk dalam family, kita boleh enjoy lah apa yang ada. Kan? Ha, isteri kita mesti dapat harta kan? Mesti mak ayah dia pergi harta. Apa yang akan berlaku? Kalau hubungannya bagus, alhamdulillah. Ya? Kalau mak ayah dapat terima kita dengan baik, artinya orang yang ada agama lah. Maksudnya kalau mak ayah ada agama tapi ada harta, masya-Allah, alhamdulillah. Tapi kalau jadi tidak ada harta, bila kita masuk dalam keluarga, masa dia suka dengan kita, alhamdulillah, okey. Masa tak suka dia kata apa? Awak tu. Ha, ini masalah dia. Ini kehinaan yang akan kita hadapi. Awak tu saya ambil, anak saya ambil awak daripada tong sampah ni. Oh, masya-Allah. Ayat. Ayat awak kaya, ayat dia mesti power kan. Tong sampah awak, you are nothing.
Awak tak ada apa-apa pun. Apa harta awak ada? Apa jawatan awak ada? Awak kaya sekarang ni, awak kaya sekarang ni sebab kahwin dengan anak saya tu. Okey, macam mana perasaan kita? Kita orang baik. Ya, kita nak anak dia supaya jadi baik, tapi bila kahwin, bila ada masalah, ini yang ditimbulkan. Maka hina kita kan? Sebab itulah Nabi larang kita sebenarnya daripada kita berkahwin dengan orang yang bukan sekufu dengan setaraf dengan kita, sebab dia akan timbul banyak masalah. Ya, itu dia antaranya. Ya. Jadi, okey, kita ada sikit lagi, tak ada masa insya'an, tak kita sambung sikit lagi. Nabi sebut tadi, kita berbalik pada hadis Nabi sebut tadi. Yang keempatnya, Nabi kata ada orang kahwin kerana agamanya, kemudian Nabi kuatkan lagi pesanan baginda, fazfar bidzatid din taribat tiada. Maka antara ketiga-tiga keempat-empat ciri tadi, rupa cantik, keluarga yang cantik, kekayaan dan agama, maka Nabi kata fazfar bidzatid din, carilah orang yang punya pegangan agama kerana kamu pasti akan selamat dan bahagia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita belum kahwin, carilah orang yang beragama. Agama itu yang asas sekali. Kalau kita sebagai ayah nak cari calon, carilah calon yang beragama. Jangan tengok pada harta, jangan tengok pada pangkat, darjat sebagainya. Tengok dulu pada agama dia. Begitu juga kalau kita, maknanya keluarga, kalau kita atuk ke contohnya, cucu kita, kita ada cucu nak kahwin, maka juga carilah yang beragama kerana agamalah sebenarnya yang menjamin kebahagiaan rumah tangga anak-anak kita, insyaAllah. Kenapa? Kerana bila orang yang beragama, dia akan berhati-hati dalam setiap apa yang dia buat. Dia akan elakkan perkara-perkara yang haram. Dia akan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dia akan perintah Allah SWT. Dia akan taat kepada ibu bapa kita. Dia akan jaga anak kita dengan sebaiknya. Kenapa? Kerana dibuat kerana Allah. Bukan kerana kita, bukan kerana tujuan-tujuan lain. Sebab itulah agama ini asas yang penting dalam kita mencari calon untuk suami isteri kita ataupun suami juga, begitu juga calon untuk menantu-menantu kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, waktu insyaAllah dah masuk, kita berhenti di sini untuk kali yang pertama ini, untuk minggu yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan lagi Allah Ta'ala peluang untuk kita berjumpa di siri-siri yang akan datang, insyaAllah, dan kita berjumpa lagi insyaAllah di minggu depan, insyaAllah. Itu saja yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak kerana itulah daripada kemahiran saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh boleh. Saya tidak ada masalah. Saya sampai ke 9:10 pun tak apa. Takut tuan-tuan yang tak tahan. Tapi kalau ada soalan boleh, insya-Allah kita buka untuk soalan. Yang boleh jawab saya jawab. Tak boleh jawab, saya jawab kemudian, insya-Allah. Okey, sila. Okey, kita bagi saya. Ini bab nikah kahwin sampai bab cerai pun. Oh, ada belaka. Ada belaka. Dalam ni ada nikah, dia akan cerita peringkat awal je, dia akan apa, dia sudah khitbah ataupun tunang. Dia sudah bertunang, ada pertunangan, syarat-syarat pertunangannya. Kalau dia nikah, rukun-rukun dia, syarat-syarat dia sebagainya, nafkah pun ada. Kalau dia talak pun ada kat situ, kalau dia khadanah ataupun penjagaan hak, penjagaan anak-anak pun semua ada dalam ni, insya-Allah. Poligami pun ada tuan-tuan. InsyaAllah akan ada. Tapi tak boleh nak skip lah. Tak boleh nak tunggu ke situ. Akan sampai tajuknya ke situ, insyaAllah. InsyaAllah. Sabar, sabar, sabar. InsyaAllah. Akan ada masanya, insyaAllah. Tapi kena datang selalu lah setiap minggu, insyaAllah. InsyaAllah. Ada soalan lain, insyaAllah. Masa singkat kan? Masa setengah jam dia. Setengah jam cukup. Masa 5 tahun nak minta ni. Lambat lagi lah masanya. Lambat datang ke 5. Dia terpulang. Saya personally tidak ada masalah untuk panjangkan. Cuma saya pun cara, kalau boleh saya nak bila insya saya berhenti. Tapi kalau ada permintaan, saya boleh teruskan. Tidak ada masalah. Saya kadang-kadang kalau boleh seminggu kan kita sahab. Oh, weh semangat ni. Saya rasa kalau seminggu dua kali tu mungkin tak mampu. Mungkin tak mampu. Kalau kami lebih pandai tak ya? Sebab saya biasa banyak masa habis dekat pejabat lah. Kalau hari selain daripada hari minggu. Hari minggu saya ada kat rumah. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa. Ini pun minggu depan saya tak ada ni. Minggu depan 20-28 saya kursus di UUM. Jadi minggu depan tak ada lah. Jadi lambat lagi lah nak khatam ni, insyaAllah. Tapi tak apa, kita buat yang tu lagi, insyaAllah. Okay, itu sahaja tuan-tuan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.